Akumulasi jumlah kasus sembuh adalah 486 orang sehingga totalnya menjadi 8.892 orang. Meninggal 23 orang sehingga menjadi 1.721 orang. 418 kabupaten kota telah terdampak kasus ini di 34 provinsi. Kami masih melakukan pemantauan di seluruh provinsi terhadap 47.373 PDP. Dan kemudian pengawasan pada 13.416 orang yang dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan. Saudara-saudara, kalau kemudian kita lihat secara keseluruhan, kita bisa melihat bahwa kesadaran masyarakat sudah mulai bangkit dan cukup bagus, dan kami bangga dan mengapresiasi ini. Karena sudah mulai menyadari betapa pentingnya untuk kemudian rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kemudian sudah mulai menyadari bahwa membutuhkan masker setiap keluar rumah dan betul-betul selektif untuk keluar rumah, hanya untuk hal-hal yang dirasakan penting. Kemudian sudah mampu untuk mematuhi ketentuan menjaga jarak. Dan sudah mulai banyak kita lihat menyadari betul tidak ada untungnya berkerumun. Tidak untuk ada untungnya kemudian berdesak-desakan. Kita semuanya harus menyadari ini karena inilah cara kita untuk bisa produktif namun aman dari COVID-19. Oleh karena itu, mari tetap kita ikuti informasi yang benar tentang COVID-19 ini. Ada portal covid19.go.id yang bisa kita akses. Ada call center 119 extension 9 yang bisa kita hubungi setiap saat. Ada akun media sosial @lawancovid19 yang bisa kita ikuti. Banyak sekali aplikasi-aplikasi online yang kemudian bisa kita gunakan untuk kepentingan berkonsultasi.